kolektor ini. Rampas motor di jalan. Apa ada orangnya? Minum teh motor. Seorang pengendara motor terlibat keributan dengan debt collector. Video keributan ini pun langsung viral dan menyita perhatian netizen di media sosial. Video viral keributan antara pengendara motor dengan debt collector ini diunggah melalui Instagram @rangmedia pada Selasa 11 Januari 2022. Rekaman ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Dalam keterangan unggahan, disebutkan peristiwa tersebut terjadi di seputaran Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Rekaman itu memperlihatkan penarikan paksa kendaraan sepeda motor oleh oknum debt collector di jalan raya. Sejumlah debt collector itu meminta sang pengendara motor turun dan menginterogasinya. Untuk diketahui, profesi debt collector terus mendapat perhatian dalam beberapa waktu kebelakang, terutama karena beberapa oknum debt collector yang bertingkah arogan. Tanpa perasaan, oknum tersebut terkadang berlaku kasar, bahkan berakhir mengancam siapapun yang tak mampu membayarnya. Kolektor ini merampas motor. Jalan. Apa ada orangnya? Minum teh motor.